Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah. Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh. Luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini nama untuk bayi diminta dari hari pertama kelahiran. Jadi karena urusan ADM yang berurusan dengan catatan sipil, ini berkenaan dengan akta kelahiran si bayi dan selanjutnya. Dalam Islam, pemberian nama sunnah diberikan di hari ketujuh, tapi itu sunnah bukan wajib. Boleh diberikan sebelumnya, boleh diberikan setelahnya. Itu tergantung orang tua. Nah, kenapa hari ketujuh? Karena hari pertama, kedua, ketiga dan seterusnya itu hari orang sibuk dalam urusan melahirkan. Orang masih berkubang darah, orang masih jadi enggak sempat mikir dulu itu. Nah, makanya akikah pun orang enggak sempat mikir membuat di hari kedua, enggak sempat. Nah, jadi diberi jeda waktu memikirkannya dengan baik, nama yang baik, punya makna yang baik. Nah, lalu baru diberikan di hari ketujuh, itu sunnah, bukan wajib. Sedangkan tuntutan hari ini untuk memberi nama di hari pertama itu tidak mengapa. Artinya kalau memang sudah menjadi sebuah aturan baru, karena mengingat mungkin biar mempercepat urusan kejelasan status bayi, itu juga tidak mengapa, tidak melanggar syariat, karena di hari ketujuh pun sunnah. Maka bagi kita yang sudah tahu seperti ini, berarti persiapkan nama sebelum kelahiran. Tapi kita enggak tahu yang laki atau perempuan, berarti persiapkan dua nama. Nama perempuan satu, nama laki satu. Jadi itu harus dipersiapkan, Pak. Kalau enggak dipersiapkan, maka nanti akan muncul nama-nama yang aneh. Maknanya tidak baik. Dan dalam Islam dilarang memakaikan nama yang tidak baik artinya. Jangan pakai nama yang tidak baik arti dan jangan pakai nama yang tidak punya arti. Bagi orang Barat, ketika berurusan dengan nama, mereka mengatakan apalah arti sebuah nama. Islam tidak begitu. Nama itu adalah doa. Dan itu disebutkan dalam banyak kitab. Nama itu doa. Jadi harapan orang memanggil nama kita dengan nama Nabi, dengan arti yang baik, itu harapannya adalah agar semoga dengan panggilan-panggilan itu kita menjadi orang yang baik. Jadi mukmin itu semua sisi hidupnya baik, termasuk namanya. Nah, maka kalau sudah begitu, persiapkan nama jauh-jauh hari sebelum kelahiran. Nah, itu tidak mengapa dalam urusan ADM seperti itu, dibolehkan.